this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, jajan Mimin. Oke, Mimin dubbing aja ya guys. Kan ceritanya sih itu berubah jadi beruang nih guys. Hanzo, kamu harus menjadi orang yang luar biasa. Kamu tidak boleh terkena noda, jika tidak kamu akan mempermalukan keluarga Han. Katanya gitu nih guys. Jadi dia mengenang-enang masa lalu nih guys. Hanzo, jangan melawan. Tidak perlu memikirkan apakah kamu benar atau tidak, katanya gitu. Si Nona Han ini. Ketaatan adalah hal yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan. Kamu hanya harus mengikuti perintah orang tuamu, katanya gitu guys. Patuh. Patuh, patuh, katanya gitu guys. Kaget membuka matanya guys. Kayak berasa mimpi buruknya, mimpi buruk masa lalu. Katanya gitu guys. Lagi-lagi mimpi buruk. Selama periode waktu ini, aku selalu bermimpi terjerat oleh monster dan aku kadang mengalami sedikit halusinasi, katanya gitu guys. Dia mau minum air deh. Dia nginjek berbulu. Benda apa ini? Ruangnya lagi tidur. Bagaimana bisa dia tidur di depan pintu? Dia tertidur sangat nyenyak sehingga dia tidak bangun bahkan jika aku menginjaknya. Ngomong-ngomong, jelas-jelas bahwa perubahan hewan Hanzo tidak dapat berbicara. Tapi mengapa aku selalu memiliki sejenis ilusi bahwa hewan mungkin dapat berbicara bahasa manusia? Jangan ngomong masa lalu nih guys. Lupakan saja, aku tidak bisa mengaburkan perasaanku terhadap anak anjing itu kepada Tuan Wan. Ini tidak baik untuk kita berdua. Lin Chen Feng benar tentang satu hal, Tuan Wan hanya melakukan sesuatu demi uang. Berbulu sangat lebat, sedang tertidur. Tapi bahkan jika dia tidak memiliki perasaan, dia masih memiliki bulu sekarang. Burung kutub sangat nangka. Tuan beruang, es tidur, apakah kamu keberatan jika aku menghisapnya? Hanya satu hisapan. Jika aku membuka mata sekarang, mungkin kita berdua akan sangat malu. Ini lagi ngintis-ngintis. Wow.
pura-pura, bahkan saja perlakukan saja dia sebagai tukang tidur yang mengantuk, dan dia tidak, dia akan pergi secara alami setelah dia lelah. Ngomong-ngomong, Tuan Wang mengisi pakaian saat dia berubah menjadi beruang. Aku tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, katanya. Nah, pengen dilihat nih, guys. Wah, bulat sekali. Gokil diliatin. Dipencet-pencet. Nuansanya juga sangat istimewa. Apa dia iblis, apa dia benar-benar memperlakukanku seperti binatang, katanya gitu, guys. Control the air.
are built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.